Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning. How are you today? Okay, thank you very much. I hope you are in good condition and then you are, will be fine to meet Mr. Wawan by studying English online. Okay student, I am Mr. Wawan Setiawan, the English teacher of SMP Negeri 7. In this material, I will teach you at the class for the class 8. Yeah. Okay, students, you have to prepare your books from your school atau dari sekolah kalian, yaitu buku paket dan kemudian buku LKS. Okay? Are you ready? Okay, student, please open the unit 1. Yeah, in this unit 1, yeah. So we are talking about the expression. There are many expression, ya. Banyak beberapa ungkapan, the expression of attention, understanding, appreciation dan opinion. So, what is the expression? Apa itu pak yang dimaksud dengan ungkapan atau pak expression itu? Ungkapan itu apa? Yaitu ucapan, ya, penyampaian pada seseorang kepada orang lain. Namun dalam hal ini Wawan ingin menjelaskan tentang bagian pertama dulu, yaitu tentang expression of attention. Oke, lihat di buku kalian ya, atau buku LKS mana, bahwa expression of attention itu contohnya yaitu asking for attention itu. Jadi ada yang meminta perhatian, ya, meminta perhatian, ya. Itu salah satunya adalah excuse me. Ya. Kemudian listen to me. Attention please. Okay, audience, please attention. Attention, please. Nah, itu adalah beberapa contoh yang kalian lihat di buku kalian. Itu adalah contoh daripada asking for attention. Ya, jadi sangat mudah sekali bagaimana kalian menyampaikan tentang meminta, itu meminta perhatian. Ya. Seperti tadi kami ulangi ya, excuse me. Nah, seperti itu. Listen to me. Itu. Look at me. Oh, echo. Look at the blackboard dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa mempelajari hal itu dengan mudah, ya. Jadi ungkapan tersebut adalah ungkapan perhatian atau meminta perhatian. Dan bagaimana nanti kalian itu meresponnya ketika attention please, kalian menjawab meresponnya yaitu dengan I see. Nah, itu adalah salah satu bagian dari giving attention, yaitu adalah ungkapan memberikan perhatian atau menjawab, ya, ya, atau bagaimana kalian bisa dalam bahasa Inggris, oke, okay, I see, ya, saya mengerti, itu kemudian tell me more about it, katakan itu, really, nah itu adalah salah satu daripada contoh daripada giving attention atau greet, itu I think so dan sebagainya. Di buku kalian. Jadi kalau attention itu ada beberapa bagian, yaitu asking for the attention tadi Pak Wan sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah giving attention. Anak-anak, itu adalah salah satu daripada contoh bagaimana menyampaikan dan bagaimana memberikan perhatian, ya. Dan lebih lanjutnya lagi kalian harus betul-betul dipelajari kemudian di buku paket. Ya, itu adalah salah satu beberapa. Kemudian bagaimana kalian menyampaikan ungkapan understanding. Nah, ini adalah expression of understanding. Expression of understanding itu adalah ungkapan, ucapan seseorang, yaitu untuk pemahaman dan pengertian. Ya, dalam hal ini meminta perhatian atau meminta mereka itu, beliau itu memahami atau mengerti tidak. Ya, seperti kalian bertanya itu pada teman kalian, do you understand? Nah, itu salah satunya understanding, jadi mengungkapkan pemahaman, mengerti tidak. Seperti Paul menjelaskan beberapa ungkapan-ungkapan seperti tadi, terus Paul menyampaikan, do you understand? Nah, ya, do you understand what Mr. Maman mean, Mr. Wawan mean? Do you understand what we are talking about? Kalau kaliannya itu merasa mengerti, oke, okay, I understand. Itu ya, seperti halnya tadi juga bisa meresponnya dengan oke, okay, I see. Itu. Itu ya, itu.
Are you with me? Kamu bersama saya? Oh yes. Itu. Dan kemudian dalam hal itu contoh-contoh yang lain adalah do you know me? Nah, apakah kamu mengetahui saya? Yes, I know. Do you understand? Yes, I understand. Itu sangat mudah sekali ya untuk memahami dan untuk menjawabnya. Jadi ada bagaimana kita meminta, yaitu do you understand what I talking about? Yes, understand. Itu mudah sekali pemahamannya. Kemudian bagaimana jawabnya? Yes, understand itu adalah salah satu daripada respon. Ya, yes, I see. Dan beberapa contoh di tapi kalian pelajari hal itu yang mudah-mudah saja. Kalian bisa mengucapkan, kalian bisa menyampaikan. Jangan membuat kalimat-kalimat yang panjang-panjang dan sulit. Do you understand me? Do you understand what I mean? Yes sir, I understand you. It's enough, cukup ya. Dan itu adalah beberapa contoh latihan dan ungkapan-ungkapannya itu ada di buku kalian ya. Itu di dalam unit pertama untuk kelas 8. Tentunya kalian Pawan harap bisa memahami dan bisa mengerti. Kalaupun tidak memahami hal-hal tersebut di atas yang Pawan telah sampaikan, kalian bisa kontak dengan Pawan, kalian bisa menyampaikan hal itu. Oke, student, kita lanjutkan dengan the next sessionnya, yaitu ungkapan appreciation. Bagaimana kalian mengungkapkan appreciationnya itu adalah ungkapan tentang bagaimana kalian menyampaikan sesuatu dengan menghargai orang lain. Gitu.